project leader kelas negara muda. Siapa sih yang gak kenal Bung Karno, Bung Hatta, Natsir, terus para pendiri bangsa ini? Sebenarnya mereka tuh politisi loh. Terhormat karena mereka menjalani politik itu dengan benar. Nah, kita ngeliat sekarang mungkin kalau dengar kata politik kayaknya apatis gitu. Aduh, males banget deh, kayaknya korupsi di mana-mana, terus juga gak ada yang benar gitu orang-orangnya. Ya, kita ingat lagi bahwa ternyata yang salah bukan politiknya, tapi orang-orang yang ada di sana. Nah, kami ngerasa kayak kita gak bisa nih kayak gini-gini terus, bahwa politik sebenarnya juga salah satu ranah yang penting loh. Di sana ada kebijakan-kebijakan yang menyangkut semua kehidupan kita. Makanya kalau kita biarin gitu aja ya, orang-orang jahat terus kan yang ada di sana. Jadi kita mikir, yuk kita edukasi politik anak-anak muda dari sekarang. Nah, jadi kalau teman-teman tertarik bergabung sama gerakan kelas negara muda, silahkan daftarkan dirimu, ikut sama kita, gerak bareng-bareng supaya kita siapkan generasi negarawan muda Indonesia dari sekarang.